kami hormati. Mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadir saksikan di layar Videotron, 200 prajurit TNI sedang melaksanakan exit dari pintu ramp door pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita Tentara Nasional Indonesia. Yang membuat run ini spesial adalah kehadiran 6 Sri Kandi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit wanita yang gagah berani adalah Melati Pagar Bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjun membentuk formasi online menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening, digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter. Saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik, dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para penerjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kedisiplinan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut penerjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan di atas dropping zone. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama Break, Flare, and Touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerjun pertama kita. Sejenak kita layangkan pandangan ke layar Videotron. Nampak dari atas perairan Jakarta, kita saksikan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan misi infiltrasi udara dengan teknik Static Commander dari pesawat KASA TNI Angkatan Laut yang dilakukan pada ketinggian rendah 1.300 sampai dengan 1.500 kaki pada batas cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Interceptor GCI musuh. Perlu kita ketahui bersama, pada penerjunan hari ini, adapun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI Trimatra adalah parasut tactical dengan 290 square feet, memiliki warna merah muda dengan konfigurasi warna abu-abu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kamuflase agar mengurangi pantulan cahaya matahari saat parasut digunakan, sehingga menambah nilai taktis pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi. Yang terdiri dari parasut AA-300 merupakan salah satu parasut taktikal buatan Aero Aviation yang memiliki luas 300 square feet yang dapat menahan beban hingga 145 kg. Dan juga ada M9 Tactical Parachute yang tentunya merupakan buatan dari Aerodyne yang didesain khusus untuk misi-misi taktis dengan luas 290 square feet dengan kemampuan menahan beban hingga 136 kg. Demonstrasi penerjunan yang kita saksikan saat ini merupakan operasi mobilitas udara, di mana operasi tersebut bertujuan untuk memindahkan personil atau material dengan cara didaratkan maupun diterjunkan. Selain itu, penerjunan tempur merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai media infiltrasi di medan operasi sebenarnya, seperti operasi khusus yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Khusus, antara lain operasi pengintaian khusus, pembebasan sandera, perebutan cepat adalah operasi-operasi yang memerlukan media infiltrasi bernilai cepat dan senyap.
Selanjutnya, operasi KDOL yang dilaksanakan oleh Denpandu Taikam yang merupakan satuan khusus di bawah jajaran Brigif Linut yang bertugas menentukan dropping zone bagi pasukan kawan di medan operasi. Penerjunan Freefall juga merupakan salah satu media infiltrasi yang menjadi kemampuan tim Dalpur atau pengendali tempur komando pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas untuk melaksanakan infiltrasi di garis belakang Mandala Operasi guna melaksanakan pencarian dropping zone, landing zone, extraction zone bagi pasukan yang akan melaksanakan operasi OP3U. Dan selain itu, tim Dalpur juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan GFAC atau Ground Forward Air Controller guna melaksanakan CAS atau Close Air Support. Ada juga terjun Freefall yang digunakan pada operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, antara lain operasi praserbuan amfibi oleh pasukan Taifib Marinir yang meliputi pendaratan khusus untuk mendukung operasi amfibi, dilanjutkan dengan operasi pendaratan amfibi serta penyelesaian sasaran. Operasi VBSS, Visit Board Search Seizure, yaitu operasi yang memerlukan media infiltrasi yang senyap dan cepat untuk melaksanakan tindakan pendekatan, penggeledahan, penyergapan, dan pemeriksaan, serta pembebasan sandera di atas kapal, sehingga Freefall merupakan salah satu media infiltrasi yang dapat digunakan. Hadirin sekalian, kondisi angin di ketinggian 1000 feet mencapai 12 knot, ditambah dengan obstacle gedung tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjun gabungan TNI Trimatra. Namun para penerjun tetap menampilkan aksi yang membanggakan dengan semangat yang pantang menyerah. Dalam sebuah misi khusus, rilis kontainer dalam terjun bebas militer menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan operasi. Misi tersebut biasanya melibatkan operasi rahasia atau penyusupan ke wilayah musuh, di mana pasokan logistik senjata ataupun peralatan vital harus mencapai pasukan tanpa terdeteksi. Keberhasilan rilis kontainer ini tidak dapat bergantung dalam perhitungan teknis yang presisi, tetapi juga pada faktor cuaca, medan, dan kemampuan tim untuk berkoordinasi dalam situasi yang serba cepat. Dan penuh tekanan, proses ini memastikan bahwa pasukan dapat bergerak secara ringan dan cepat. Sementara semua kebutuhan operasional tiba di tempat yang tepat tanpa terdeteksi oleh musuh. Hadirin yang berbahagia, saat ini terlihat di atas kita para penerjun run ketiga yang telah exit dari pintu pesawat dan mengembang dengan sempurna. Run ketiga merupakan run terakhir dari demonstrasi penerjunan hari ini. Penerjun skydive melaksanakan exit dari ketinggian 8000 feet above the sea level atau sekitar 2,5 km di atas permukaan laut yang selanjutnya akan melayang di langit Monumen Nasional. Hadirin yang berbahagia, tampak di atas langit Monumen Nasional, parasut penerjun skydive telah mengembang dengan sempurna. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama, para penerjun TNI juga memiliki berbagai macam prestasi kejuaraan olahraga. Salah satunya di bidang terjun payung atau skydive, baik dalam ranah nasional maupun internasional, dalam berbagai cabang antara lain, ketepatan mendarat atau accuracy landing, kerjasama di udara, formation skydiving, indoor skydive, dan hal ini menunjukkan bahwa peterjun-peterjun andalan Tentara Nasional Indonesia, selain mampu berperang, juga mampu mengharumkan nama baik Indonesia di ajang olahraga, baik nasional maupun internasional. Perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin sekalian, dengan kondisi angin yang saat ini cukup kencang dan dihadapkan dengan landing zone yang memiliki cukup banyak obstacle, sehingga menjadi tantangan bagi prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang melaksanakan penerjunan, layaknya tugas prajurit TNI yang siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun dalam menjaga kedaulatan nasional Republik Indonesia.
Baik, dapat kita saksikan satu persatu peterjun Tentara Nasional Indonesia telah berhasil mendarat dengan sempurna tepat berada di landing zone. Dan tentunya pada penampilan pamungkas di penerjunan hari ini, kita akan menyaksikan 5 peterjun membawa bendera besar yang melambangkan semangat dan kebanggaan Tentara Nasional Indonesia sebagai angkatan perang yang prima. Nampak di hadapan hadirin sekalian, bendera TNI Angkatan Laut dengan sesanti Jales Veva Jaya Mahe yang berarti justru di laut kita jaya, menunjukkan ketangguhan dan kecakapan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui Laut Nusantara. Sesaat lagi bendera TNI Angkatan Laut Jales Veva Jaya Mahe akan touchdown di hadapan hadirin sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Penyusur bendera TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabuana Paksa, sayap tanah air pelindung Nusantara yang bertekad akan selalu melindungi dan menaungi daratan serta lautan di udara. Dan juga merupakan sebuah semangat untuk menjadi angkatan udara yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Dapat kita layangkan pandangan sejenak dari sebelah kiri podium, bersiap untuk melaksanakan pendaratan pembawa bendera TNI Angkatan Udara. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin sekalian dengan kondisi angin yang saat ini cukup kencang dan dihadapkan dengan landing zone yang memiliki cukup banyak obstacle sehingga menjadi tantangan bagi prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan penerjunan. Layaknya tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia yang siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita saksikan di layar Videotron dan di langit Monumen Nasional, 3 bendera besar Tentara Nasional Indonesia bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyambut bendera TNI Angkatan Darat dengan sesanti Kartika Eka Paksi yang berarti burung yang gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita yang tinggi, yang bermakna TNI Angkatan Darat yang kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati. Kita layangkan pandangan kita dari sebelah kiri podium. Mari kita sambut bendera TNI Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyambut hadirnya bendera Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan sesanti Tri Dharma Eka Karma, merupakan sebuah kebulatan tekad untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan ketutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa. Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Disusul dengan bendera Sang Merah Putih yang melambangkan sebuah kehormatan yang harus terus berkibar. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peterjun Tentara Nasional Indonesia.